Wiranti Lida atau Wiranti Banser Ngau yang lahir tanggal 12 September tahun 2002 di Biluhu Timur, Batuda Pantai, Gorontalo adalah seorang penyanyi dangdut. Dia mulai dikenal sejak mengikuti kompetisi Liga Dangdut Indonesia 2020 mewakili Provinsi Gorontalo. Wiranti merupakan anak bungsu 4 bersaudara dari keluarga sederhana. Ayahnya Banser Ngau dan ibunya Noni Erdehi bekerja sebagai penjual nasi kuning. Ketika libur, Wiranti membantu ibunya membungkus nasi kuning hingga berjualan dari rumah ke rumah. Wiranti mulai bernyanyi pada saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia sering mengikuti lomba bernyanyi di daerah Gorontalo dan sering menjadi pemenang. Ia pernah menjadi pemenang juara 2 Pentadio Resort Berdendang tahun 2018. Di tahun 2019, ia kembali mengikuti ajang Pentadio Resort Berdendang dan meraih juara pertama. Setelah itu, Wiranti mengikuti ajang Wajah Pesona Indonesia dan lolos ke Jakarta. Pada tahun 2020, Wiranti mengikuti audisi kompetisi Lida 2020. Wiranti berhasil menjadi wakil Provinsi Gorontalo di ajang Liga Dangdut dan mengikuti konser final Lida 2020. Perjalanan dia di ajang tersebut terhenti setelah tereliminasi di babak 24 besar. Namun kini Wiranti hadir kembali di ajang Dangdut Akademi 5. Dengan penampilan barunya, wanita cantik berumur 19 tahun ini tampil anggun mengenakan hijab saat dia mengikuti audisi. Wiranti yang mempunyai slogan, "Ada Sayang Ada," sebagai ciri khasnya, berhasil lolos babak audisi di hadapan juri. Wiranti yang sebelumnya siswi SMA Negeri 2 Gorontalo, kini merupakan mahasiswi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dia pun telah memiliki 5 single lagu yaitu Mutiara Hati 2019, Seolah Sempurna 2021, Engkaulah Takdirku 2021, Cinta Ayah 2021, dan Diriku Berharga 2021. Demikian profil singkat Wiranti Lida yang kini kembali hadir sebagai peserta ajang Dangdut Akademi 5 Indosiar 2022. Terima kasih.